Sobat Bediler dan para pencinta senapan angin di seluruh Indonesia. Salam Bediler, berjumpa lagi bersama saya pastinya hanya di Jaya Enfil, Kediri, Jawa Timur. Oke Sobat Bediler, dimanapun kalian berada, semoga sehat selalu ya Sobat Bediler. Dan kali ini saya akan mengulas senapan angin yang lagi ready stock di Jaya Enfil, mulai dari senapan angin sub, gejluk dan juga PCP ya Sobat Bediler. Nah jadi di samping saya ini sudah ada berbagai macam-macam jenis senapan angin yang terbaik di Jaya Enfil. Oke, langsung saja kita akan mengulas satu-satu dari senapan angin ini ya Sobat Bediler. Untuk yang senapan angin yang paling atas ini yaitu ada senapan angin gejluk DWP Fusion 2260 dengan popor gamo full hitam plus manometer. Kemudian untuk yang senapan yang kedua ini yaitu ada senapan angin Sub Fusion ataupun senapan pompa uplik 2560 dengan popor klasik coklat ya Sobat Bediler. Nah kemudian yang paling bawah ini yaitu ada senapan angin PCP Fusion 2760 dengan popor klasik hitam stainless hexagon plus manometer. Dan yang ada di sebelah kiri saya ini yang paling atas ada senapan angin gejluk DWP Fusion 1960 dengan popor gamo kamuflase. Dan untuk senapan angin yang kedua ini yaitu ada senapan angin Sub Fusion 2565 dengan popor magnum hitam ya Sobat Bediler. Dan yang paling bawah ini ada senapan angin PCP Fusion 2560 dengan popor AK47 lipat hijau hitam plus manometer. Nah daripada kalian penasaran, oke yuk langsung saja kita lanjut ke video yang lebih detailnya. Tapi sebelum itu, jangan lupa like, share, komen, and subscribe di channel YouTube ini. Dan jangan lupa nyalakan tombol notifikasinya agar kalian tidak ketinggalan video terbaru seputar senapan angin dari Jaya Enfil. Oke yuk langsung saja, kali ini kita akan mengulas secara singkat dari satu persatu senapan angin yang lagi ready stock di Jaya Enfil. Nah yang pertama yaitu ada senapan angin gejluk DWP Fusion 2260 dengan popor gamo full hitam manometer ya Sobat Bediler. Nah jadi seperti ini untuk tampilan senapan anginnya. Nah jadi untuk senapan angin ini OD tabungnya 22 mm dengan ketebalan 2 mm. Dan untuk pengisian angin senapan ini bisa menggunakan dengan dua cara ya Sobat Bediler. Jadi yang pertama bisa digejlukan di tanah dan yang kedua bisa menggunakan pompa yang dikhususkan untuk PCP ya Sobat Bediler. Nah ini untuk tekanan anginnya pun juga bisa mencapai di angka 2000 sampai dengan 2500 PSI. Dan tentunya untuk uji power dari senapan angin ini bisa mencapai di angka 1100 FPS ya Sobat Bediler. Oke yang terakhir untuk harga dari senapan angin ini dibanderol dengan harga Rp1.765.000 Sahabat Bediler sudah mendapatkan senapan angin gejluk DWP Fusion 2260 dengan power yang sangat luar biasa mantap ya Sobat Bediler. Oke kita lanjut ke senapan yang kedua. Nah ini saya taruh terlebih dahulu. Oke. Nah untuk senapan angin yang kedua ini ada senapan Sub Fusion ataupun pompa tangan dengan model popor klasik coklat ya Sobat Bediler. Jadi seperti ini untuk tampilannya, terlihat minimalis dan elegan ya Sobat Bediler. Nah untuk senapan angin ini pastinya sangat cocok sekali digunakan bagi para Sobat Bediler yang masih pemula, karena untuk penggunaannya pun sangat simple dan mudah ya Sobat Bediler. Dan untuk pengisian angin senapan ini menggunakan sistem pompa tangan ataupun menggunakan sistem pompa uklik ya Sobat Bediler. Jadi ini untuk minimal pompanya bisa mencapai 7 kali dan untuk maksimalnya bisa mencapai 20 kali pompa ya Sobat Bediler. Jadi untuk uji power yang dihasilkan dari senapan angin ini pastinya juga tergantung dari pompa yang dihasilkan dari senapan angin ini ya. Oke yang terakhir untuk harga dari senapan angin ini dibanderol dengan harga yang sangat terjangkau, yaitu dibanderol di harga Rp1.125.000 Sahabat Bediler sudah mendapatkan senapan uklik ataupun senapan angin pemula yang sangat cocok sekali digunakan untuk berburu di segala medan ya Sahabat Bediler. Oke kita lanjut ke senapan yang ketiga. Nah ini saya taruh dulu. Oke. Nah untuk senapan angin yang ketiga yaitu ada senapan PCP Fusion 2760
dengan popor klasik hitam stainless hexagon plus manometer ya sahabat bediler. Jadi untuk senapan PCP ini sangat direkomendasikan untuk berburu big game seperti hewan babi, biawak dan jenis hama yang lainnya ya sahabat bediler. Akan tetapi untuk senapan angin ini juga sangat diperbolehkan untuk berburu di jenis hewan kecil maupun sedang. Nah ini untuk tekanan anginnya pun bisa mencapai di angka yang luar biasa mantap, yaitu bisa menampung di angka 2000 sampai dengan 3000 PSI ya sahabat bediler. Oke, yang terakhir untuk harga dari senapan PCP ini dibanderol dengan harga Rp1.965.000 sahabat bediler sudah mendapatkan senapan angin PCP Big Game terbaik versi dari Jaya Air Rifle. Oke, kita lanjut ke bagian rak sebelah. Nah ini saya taruh dulu. Oke. Nah jadi yang di sebelah rak kiri saya ini ada senapan angin Gejluk DWP Fusion 1960 dengan popor Gamo Kamuflase ya sahabat bediler. Nah jadi untuk senapan angin ini sangat direkomendasikan untuk berburu di medan outdoor ya sahabat bediler, karena memiliki varian corak berkamuflase sehingga ketika digunakan untuk berburu di medan outdoor maka kita akan terlihat lebih menyatu dengan alam sekitarnya ya sahabat bediler. Dan yang terakhir untuk harga dari senapan angin ini dibanderol dengan harga yang sangat terjangkau, yaitu dibanderol di angka Rp1.865.000 sahabat bediler sudah mendapatkan senapan angin outdoor terbaik di seluruh Indonesia versi dari Jaya Air Rifle. Dan kita lanjut ke senapan yang berikutnya. Nah untuk senapan angin yang ini sebenarnya sama seperti yang sebelumnya, jadi ini enggak saya jelaskan secara spesifiknya. Jadi untuk harga dari senapan angin ini dibanderol dengan harga Rp1.125.000 ya sahabat bediler. Dan kita lanjut ke senapan angin yang berikutnya. Nah ini untuk senapan yang terakhir, yaitu ada senapan angin PCP Fusion 2560 dengan popor AK47 lipat hijau hitam plus manometer ya sahabat bediler. Nah mungkin senapan angin ini bisa menjadi senapan yang paling berbeda di antara yang lainnya, karena untuk bagian popornya sini bisa dilipat ya sahabat bediler sehingga lebih terlihat simpel dan praktis ketika digunakan ya. Nah untuk harga dari senapan PCP ini dibanderol dengan harga Rp1.975.000 sahabat bediler sudah mendapatkan senapan angin PCP Big Game dengan tampilan yang super-super minimalis dan elegan ya sahabat bediler. Oke, ini saya taruh terlebih dahulu. Nah jadi itu tadi ya sahabat bediler untuk ulasan senapan angin terbaik yang lagi ready stock di Jaya Air Rifle. Nah mungkin dari keenam senapan angin ini bisa menjadi referensi bagi sahabat bediler yang sedang mencari senapan angin terbaik di seluruh Indonesia versi dari Jaya Air Rifle. Dan semoga informasi yang sudah saya sampaikan tadi bisa bermanfaat dan bisa membantu bagi sahabat bediler yang sedang mencari senapan angin terbaik ya. Dan oke, untuk harganya pun juga bisa berubah sewaktu-waktu tanpa ada pemberitahuan terlebih dahulu. Nah bagi sahabat bediler yang berminat membeli senapan angin ini ataupun ingin tahu harga secara full setnya, bisa langsung order sekarang juga di admin Jaya Air Rifle. Nah untuk informasi pembeliannya nantinya akan saya taruhkan di link kolom deskripsi di bawah ini ya sahabat bediler. Oke sahabat bediler, mungkin itu saja untuk ulasannya. Seperti biasa untuk mendukung channel YouTube ini, jangan lupa like, share, komen, and subscribe di channel YouTube ini. Dan jangan lupa nyalakan tombol notifikasinya agar kalian tidak ketinggalan video terbaru seputar senapan angin dari Jaya Air Rifle. Oke sahabat bediler, terima kasih. Saya undur diri dulu dan salam bediler.